siapa ada benda apa yang tidaklah terbuat ibadah, maka naklah hapuskan oleh seorang dengan hatinya akan apa yang demikian itu dan segera berhadap kepada amal ibadah. Mana kalau dah rasa begitu, jangan takut lagi. Dah rasa dah hati ini berat, nak beramal saja berat, nak beramal saja berat. Nabi maknanya Nabi pesankan supaya jangan tangguh lagi dah. Kalau dibiarkan, maka hati akan tambah berat. Hati akan tambah susah untuk letakkan dalam masa untuk beribadah lagi dah. Sebab ada rasa wabus. Jadi kaedah yang begini buat. Kita bila rasa berat, kalau kita tengok hati sengit condong, sengit condong, sengit condong, kita terus buat. InsyaAllah apa yang kita rasa berat nanti akan hilang. Rasa berat nak bersegar, terus segar. Jangan kita terus layan dia. Sama macam orang rasa berat nak semayang, berat rasa, nantilah kan? Dia rasa pasal setan akan masuk, dia akan pengaruhi manusia. Macam kita nak semayang, nantilah isyak panjang kan? Sekejap lagi, rehat-rehat ni. Dia pun rehat. Tak nama? Kena semayang. Tak apa lah. Minum teh dulu. Tangguh lagi. Semayang pun lewat dah ni. Kalau semayang, tangguh dulu. Nanti besok je, subuh bangun awal sikit. Macam itu. Besok bawa tak? Pukul 4 tahun. Awal sangat pukul 4. Subuh 5.4. 4 ay. Kan lepas bangun sembahyang isyak, kalau 2 rakaat tahajud, mengantuk pula, tidur pula. Biar lewat sikit lagi. Boom, 5.30. Ini nak sembahyang isyak aku boleh tak? Subuh je lah terus. Tunggu pun out. Nampak? Jangan. Sebab kita pun ada rasa untuk lawan terus. Jangan biasa. Kalau setan suka dia membolak balikkan hati manusia. Hati masalah. Sebab disebutkan Ibn Qayyim kata, setan ni dia akan usaha daripada yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar kali syirik, tengok tak makan, dia turun. Bukan dia tengok syirik tak makan, cabut dia, tak. Dia takkan mengalah. So syirik rasa batu musuh tu canggih tak? Macam kalau buat Tuhan, kita akan kerja maknanya tewas dia. Tak, yang paling besar tewas tu sikit. Buat dia nak makan pula. Aku kata jumpa bomoh. Bomoh pakai tasbih ni bagus kan? Sepuluh sok kapak pun pakai tasbih, tak ada kerja punya orang. Yang bomoh pun tak ada kerja, yang bomoh pun tak ada kerja.